Berita hari ini Abang Muhyiddin bekas MP muar kembali ke Rahmatullah Salam takziah admin ucapkan Berita sepenuhnya Bekas ahli parlimen muar Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yassin Yang juga abang kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Meninggal dunia hari ini pada usia 90 tahun Perkara berkenaan disahkan menerusi satu hantaran dalam Facebook Ali Parlimen Pago itu. Menurut antara itu, Muhyiddin turut melahirkan rasa duka cita atas pemergian abangnya. Saya dan keluarga merasa sungguh duka cita dengan pemergian ke kandas saya, Tan Sri Abdul Aziz Yasin hari ini. Saya kehilangan seorang abang yang banyak membantu kehidupan saya di zaman muda dan sentiasa memberi sokongan kepada saya selama ini. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Al-Yaham, diampunkan dosa-dosanya, dan ditempatkan Al-Yaham dalam kalangan orang soleh. Katanya beliau menerusi hantaran itu. Difahamkan Al-Yaham meninggal dunia pada 950 pagi tadi, dan jenazahnya akan dimandikan dan disolatkan di Masjid Muad Ibn Jabal, Kuala Lumpur, sebelum dikebumikan di tanah perkuburan. Islam Raudatul Sakinah Gombak Petang ini. Abdul Aziz yang dilahirkan di Muar pada 27 Oktober 1932 merupakan ahli parlimen Muar selama sepenggal selepas memenangi kerusi pada pilihan raya umum ke-9 April 1995. Beliau juga pernah menjadi ketua bahagian AMNO Muar pada 1993 sehingga 1995. Selain itu, Abdul Aziz turut memegang berbagai jawatan antara yang dipertua Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia (Mubarak), wilayah persekutuan, presiden pertubuhan, pemikir, agenda watan Malaysia, serta timbalan pengurusi lembaga, pemasaran pertanian persekutuan. Sekian saja info ringkas dari admin pada hari ini. Salam jumpa, salam kenal semua. Bye bye.